بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ketika mana sehingga datang saat yang disebut dengan salah seorang di kalangan kamu mengalami sakaratul maut. Kebanyakan di kalangan mereka menyebut, wahai Tuhanku, tolong kembalikan balik peluang untuk aku hidup. Aku ingin lakukan amalan soleh yang kami ataupun yang aku tertinggal untuk aku lakukan di waktu mana hidup dahulu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah sebut kata-kata yang membuang masa sahaja. Kata-kata kamu tak ada nilai lagi di saat ini. Kalimah yang menjadi sia-sia sahaja yang kamu sebut itu. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui barzakhun. Kamu akan melalui satu saat yang disebut dengan barzakh. Ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai dibangkitkan balik waktu mana kamu hidup di padang mahsyar nanti. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat yang ke-100. Pengerusi Ahliatan Kuasa Masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, ketua kampung, pimpinan-pimpinan para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita. Masih lagi Allah memberi kesempatan untuk kita membekalkan dalam hidup kita, kerana satu saat nanti kita akan sampai pada yang disebut dengan alam yang jauh lebih besar daripada alam yang kita sedang alami ini. Kita pernah hidup satu alam sebelum daripada ini yang disebut dengan alam kandungan ibu. Satu masa yang pernah kita lalui pada saat tersebut. Sekarang kita berada pada alam yang kedua baru. Alam kedua yang disebut dengan alam fana, alam yang hancur. Lepas pada kita hidup di alam yang kedua ini, kita kena imani dan kita kena yakini. Kita akan sampai pada alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Alam yang siapa saja di kalangan kita sedang beratur menunggu masa untuk dihadapkan dan dipanggil untuk menghadap di hadapan Allah. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita perlu yakin kita akan bangkit balik dan kita akan bangun balik di padang mahsyar Allah. Bangun di alam yang disebut dengan alam yang jauh lebih besar daripada alam barzah. Bermula daripada kehidupan manusia di atas dunia ini sampailah manusia yang terakhir yang dibangkitkan, akan dibangkitkan balik di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita akan hidup di alam yang akhir sekali. Dalam perjalanan hidup kita dipanggil alam sa'idun au saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Tatkala mana sebut saja tentang syurga,
Allah Subhanahu wa Taala sebut khalidina fiha abada. Kamu kekallah dalam syurga sampai bila-bila. Bila sebut saja tentang neraka, Allah sebut khalidina fiha abada. Kekallah kamu sampai bila-bila. Para hadirin sekalian, lima-lima alam yang saya sebut sebentar tadi, hidup kita ini Allah bagi peluang yang paling utama waktu mana kita hidup di alam fana ini. Alam yang lain tersebut alam pembalasan. Alam kandungan ibu. Kita tidak ada tanggungjawab dan kita tidak akan dipersoal terhadap alam yang kita lalui itu. Tetapi sebut saja tentang alam fana ini, alam dunia ini yang kita tinggal, kita bertanggungjawab. Dan kita pasti akan disoal terhadap apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Kemudian Allah jadikan alam ini alam yang paling penting, masa yang paling bernilai dalam hidup kita. Betulnya kita di sini, maka betullah kita di sana nanti. Silapnya kita di sini, maka silaplah kita di alam barzah nanti. Sengsaralah kita di alam barzah, sengsaralah kita di padang mahsyar, dan menyesal tak sudahlah pada kita dihumban ke dalam neraka Allah. Artinya, masa yang kita hidup ini menjadi bernilai pada kita. Bernilai untuk apa dia? Bernilai untuk kita membetulkan jalan hidup. Setiap hari yang kita lalui ini, kita tak boleh biarkan diri kita ni tersesat dalam hidup. Tersesat dalam hidup ini ramai di kalangan kita. Sama ada kita sesat, sama ada kita hanyut, ataupun kita dalam keadaan membiarkan diri kita ni sesat. Tersesat dalam hidup, tiap kali mana kita solat, kita mesti baca doa. Mesti kita sebut pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Ni jalan yang lurus ini perlu untuk kita betulkan. Betulkan dalam hidup kita. 17 kali sehari kita sebut. Tiap kali mana kita solat, kita sebut, ya Allah, tolong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Kenapa? Kerana hidup di atas dunia ni kita boleh jadi hanyut dalam hidup kita. Tak sedar masa kita berlalu dan berlalu. Masa kita berjalan dalam keadaan cepat. Menjadi bahaya kalau sekiranya kita hidup dalam keadaan hanyut, hanyut dengan dunia ini, kemudian kita sesat pula dengan hanyut tadi. Kita sesat pula perjalanan hidup kita. Tahu-tahu kita mati. Bila kita mati, masuk saja dalam kubur, didapati kita dalam keadaan kosong amalan kita menghadap depan Allah. Ramai di kalangan kita sudah demikian. Ramai di kalangan kita yang sudah menghadap depan Allah dalam keadaan yang dia sangka dia ada amalan. Tahu-tahu amalan dia tersebut dalam keadaan yang kosong dan kosong menghadap depan Allah. Ramai di kalangan kita demikian. Allah sebut dalam Quran, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Nak tak kalau sekiranya aku bagi tahu pada kamu, orang yang masuk dalam kubur kosong amalan dia menghadap depan Allah. Tuan-tuan nak buat macam mana tuan-tuan? Kalau sekiranya kita mati, masuk dalam kubur tengok-tengok tak ada amalan. Kita dah sembahyang, kita dah puasa, kita dah tutup aurat, kita dah jaga dah. Pada zahirnya nampak demikian. Tapi bila masuk dalam kubur, tiba-tiba tak ada amalan kita. Tuan-tuan nak bersebut macam mana? Lalu mulut kita sebut terus, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Tuhan tu, tolong pulangkan balik aku ke dunia. Aku nak buat balik amalan yang aku tertinggal dahulu. Aku tak sempat nak betulkan amalan yang aku tinggalkan itu, ya Allah. Kalla, katanya Allah. Cakap sembang je. Sembang besar je kamu. Kalla, katanya Allah. Bohong je mulut kamu. Kemudian Allah sebut, kalla inha kalimatun huwa qailuha. Mulut yang keluar tu sekadar nak sebut je, katanya Allah. Tapi wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sedang melalui saat barzakh yang kamu sampailah dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Satu keadaan yang perlu kita sentiasa kita temenung. Macam mana kalau sekiranya kita menghadap depan Allah dalam keadaan yang sedemikian rupa? Mati dalam keadaan yang kita sesat
ataupun mati dalam keadaan berani buat maksiat. Orang yang dekat nak meninggal dunia, dia masih lagi meneruskan maksiat yang dia buat. Masih lagi tak solat, masih lagi tak tutup aurat, masih lagi dalam keadaan yang dia biarkan. Biarkan hidup ini. Dia tak tahu yang dia ni akan jumpa dengan kematian. Ataupun dia sengaja tak nak belajar tentang kematian. Yang ni yang menjadi satu kemalangan yang dahsyat. Yang kebanyakan di kalangan kita berlaku, tahu-tahu dia menghadap depan Allah dalam keadaan dia tak jangka yang dia menjadi tetamu kepada kematian di saat mana dia jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang kita kena penuh pada diri kita. Bahkan alim ulama dia, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesan pada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, Rasulullah kata, aksiru hazimul lazzat. Perbanyakkan kamu sebut satu benda yang boleh menghancurkan kelazatan dalam hidup. Lalu digambarkan apa benda yang boleh menghancurkan kelazatan dalam hidup. Zikrul maut. Sebut tentang mati. Sebut tentang mati. Kerana kematian ini satu benda yang bergemparkan pada kamu. Bila seorang itu mati, maka dia akan rasa ia sudah tidak mampu lagi untuk dia nak mengulangi, nak hidup kembali. Ataupun dia nak kembali dalam keadaan menyesal pada diri dia untuk dia melakukan amal salih kembali. Kalau tuan-tuan rajin sikit baca dalam kitab, dan kalau tuan-tuan baca sikit dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya ramai di kalangan kita ini tak mampu tidur malam. Kalau kita rajin kita baca dalam kitab-kitab. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tegur sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang tawa terbedekah-dekah. Sahabat yang dalam keadaan ketawa berdekah-dekah ini, Rasulullah datang dekat dengan sahabat itu. Lalu Rasulullah sebut, "Lau antum ta'lamuna ma alimni." Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, "La bakaitum katsiran wa la dhahaqqun qalilan." Nescaya kamu akan menangis banyak dibandingkan dengan kamu ketawa yang banyak tersebut. Di kalangan kamu tak rasa. Bila kamu tak tahu dan kamu tak diberitahu tentang kematian, bagaimana saat kematian ini, maka kamu hidup dalam keadaan seronok sepanjang masa. Kamu jadi hanyut dalam hidup kamu. Sehinggakan kamu tak rasa yang kamu kena bersiap menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggang di atas keldainya untuk ke Masjid Quba. Rasulullah nak menuju ke Masjid Quba. Rasulullah tengok sahabat-sahabat yang mengerumuni seseorang. Sahabat-sahabat yang dalam keadaan yang seorang, dalam keadaan terbaring, berbuih mulut dia. Berbuih mulut dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur sahabat-sahabat. Selesai saja Rasulullah bagi salam, Rasulullah tanya, "Apa yang kamu lihat? Benda apa yang sedang kamu kerumun?" Sahabat-sahabat jawab, "Kami tengok orang gila ya Rasulullah. Kami tengok orang gila ya Rasulullah. Mulut dia berbuih ni Rasulullah. Mata dia terbeliak. Dia sedang dalam keadaan gila ya Rasulullah." Rasulullah terkejut. Rasulullah berhenti. Rasulullah kata, "Mana orang gila?" Rasulullah turun daripada keldai Rasulullah. Bila Rasulullah turun daripada keldai Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan bergerak kepada sahabat ini. Sahabat mula buka ruang. Bila sahabat-sahabat mula buka ruang, Rasulullah pergi direct dekat dengan orang yang terbaring. Mulut dia berbuih tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandang sahabat-sahabat. "Sahabat-sahabat," kata Rasulullah, "ni bukan orang gila," kata Rasulullah. "Ni orang bukan orang gila," kata Rasulullah. Habis sahabat-sahabat tanya, "Habis tu siapa ini Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Ni orang yang dia disakitkan sedikit dengan ujian sakitnya otak dia. Dia sakit otak dia." Habis, apa beza ni antara orang sakit otak dengan orang gila Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya kembali, "Kat mana beza ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Orang yang sakit otak bagaikan orang ni. Dia dibayar dan dikafarah dosa dia. Dan dia diampunkan kesilapan-kesilapan lalu pada dia." Habis tu orang gila. Sahabat-sahabat tanya balik, "Orang gila ya Rasulullah?" "Orang gila tu," kata Rasulullah, "orang yang hidup dia kejar-kejar-kejar dunia. Tahu-tahu dia mati dalam keadaan mengejut. Itulah segila-gila manusia. Hidup mengejar dunia.
Kejar dalam hidup ni dunia. Kejar sampai mengah dalam hidup. Kejar ni sampai letih dalam hidup kita. Kejar-kejar apa? Kita hidup atas dunia ni, kita kejar apa? Cuba tanya sekali pada diri kita ni. Kalian hidup ni kejar apa dalam hidup? Kejar duit biar jadi banyak. Turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Setiap hari dalam hidup kita ni, kita kejar apa dalam hidup? Kejar duit. Islam suruh hidup kita kejar duit ke? Kita hidup atas dunia ni, nak suruh duit banyak ke? Yang menyebabkan Allah jadikan kita mulia. Kita hidup kejar apa? Kejar pangkat. Turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Kita kejar apa dalam hidup? Yang umur kita tak bertambah ke? Masa kita tak semakin dekat ke? Dengan Allah. Kita kejar apa dalam hidup ini? Kejar pangkat. Islam suruh hidup ni kejar pangkat ke? Biar pangkat kita jadi besar. Bila pangkat kita jadi besar, kita jadi mulia di sisi Allah. Begitukah dalam hidup? Tak. Allah tak pernah muliakan kita dengan pangkat. Habis tu kita kejar apa dalam hidup? Di kalangan kita ni turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Kita nak kejar apa? Kejar dalam hidup ini, biar kita tahu kejar syurga Allah. Dalam hidup ini, turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Orang tanya, kejar apa? Kejar syurga Allah. Agar kita dapat masuki syurga Allah. Ramai di kalangan kita hidup mengejar dunia. Bila dikejar dunia, tahu-tahu dia tertinggal akhirat Allah. Ramai mana di kalangan kita demikian. Bila sampai saat dekat nak menghadap depan Allah, kemanakan manusia tak boleh mengucap? Kenapa kita tak boleh mengucap? Dalam satu riwayat yang menyebut, di kalangan umat Rasulullah yang meninggal dunia ini, daripada 10,000 orang yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap dua kalimah syahadah. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Kenapa? Kenapa kita tak boleh mengucap? Harta terkongkong dalam mulut kita. Jawatan melekatkan kita ni sampai tak boleh mengucap. Yang hidup kita ni kejar ni sampai kita tak boleh nak sebut. Ramai mana orang nak meninggal dunia, orang suruh sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia ulang dan diulang sebut hartaku, hartaku, hartaku. Dia tak boleh sebut harta. Dia tak boleh sebut La ilaha illallah. Kenapa tak boleh sebut? Jawabnya kerana dia tak bersiap untuk saat yang dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita silap kejar dalam hidup. Sedangkan kita bakal menjadi tetamu kepada kematian. Dalam hidup kita ni tak ada orang namalah dia raja, namalah dia yang berhormat, namalah dia ustaz, namalah dia nama apa pun dia bakal menjadi seorang jenazah untuk dipikul dan diusung, untuk dihadapkan di hadapan Allah pada suatu hari nanti. Nama kita apa pun kita, dalam keadaan nama kita ni apa pun, maka kita kena belajar tentang kematian. Kena tahu benda apa yang perlu kita ada. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut banyak kali dalam hadis Rasulullah. Satu ketika Rasulullah hantar satu jenazah sampai dikubur. Bila sampai saja dikubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi saja satu jenazah, Rasulullah bingkai bangun. Rasulullah buat ucapan yang panjang. Rasulullah kata apa dia? Ayyuhan nas, hei manusia semua, kata Rasulullah. Ni talqin Rasulullah. Bila Rasulullah ke bumi saja jenazah, Rasulullah bingkai bangun. Rasulullah sebut, ayyuhan nas, hei manusia semua, ka'annal mauta fiha ala ghairina qad kutiba. Aku tengok kamu ni, kematian seolah-olah tak tertulis dalam hidup kamu. Kamu ni hidup ni macam mati ni tak tertulis dalam hidup kamu. Wa ka'anna al-haqqa fiha ala ghairina qad wajaba. Dan tak menjadi satu tanggungjawab bagi Allah untuk mematikan pada kamu satu hari nanti. Wa ka'anna allazi nusyai'u min al-amwat safrun amma qalilan ilaina la turja'un. Kamu ni pula tiap kali mana kamu hantar jenazah ke kubur, macam inilah kamu buat. Rasulullah sebut, kamu tinggalkan jenazah itu macam kamu hantar orang musafir je, kata Rasulullah. Nubawwi'uhum ajdasuhum. Kamu tinggalkan jenazah dalam tanah itu, kemudian kamu pulang. Wa na'kulu mirasihim. Kamu makan segala peninggalan mereka. Ka'anna mukhalladuna ba'dahum. Macam kamu ni kekal lepas pada kematian orang tersebut.
Kamu ni wanasina kullu waizah. Kamu aman daripada kemurkaan Allah. Wa aminna kullu jaiha. Kamu rasa aman daripada kemarahan Allah dalam hidup kamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajar pada kita melalui sahabat-sahabat. Ajar macam mana kena bersiap dengan kematian ini. Untuk kita menjadi tetamu. Biar waktu mana kita menghadap depan Allah dalam keadaan yang terindah. Rasulullah cerita dengan hadis yang panjang. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab yang dikarang oleh para alim ulama. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas pada Rasulullah, waktu mana Rasulullah nak ke bumi jenazah seorang sahabat, Rasulullah duduk dekat dengan kubur sahabat ini. Rasulullah tunduk kepada Rasulullah. Bila Rasulullah tunduk kepada Rasulullah ni, katanya sahabat Rasulullah diam. Diam Rasulullah ni, lalu menitis air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis. Rasulullah menitis air mata Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat diam. Katanya Anas bin Malik, bagaikan ada seekor burung yang datang bertinggi di atas kepala Rasulullah sehingga kan Rasulullah tak bergerak dengan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tunduk itu. Lama kelamaan Rasulullah angkat kepala Rasulullah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat kepala Rasulullah, Rasulullah sebut ada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, bertakwalah pada Allah dengan keadaan suasana yang berlaku dalam kubur ini. Dalam kubur ini tak semudah yang kamu sangka. Rasulullah kata, ketika mana datangnya kematian pada seseorang. Di antara perkara yang akan berlaku pada seorang ini, datang saja kematian di kalangan kamu ini, kamu akan lihat dua di kalangan, dua saja wajah yang sedang datang. Sama ada wajah yang putih, jernih, yang datang untuk mencabut nyawa kamu. Itulah malaikat-malaikat yang datang untuk mula mencabut nyawa anak Adam. Ataupun kata Rasulullah, di kalangan malaikat-malaikat yang berwarna hitam, wajah yang cukup menakutkan, cukuplah dengan melihat wajahnya menjadikan kematian pada kamu pula. Datang saat kematian seorang. Saya nak sebut sikit supaya kita bersiap. Satu masa nanti dua keadaan ini akan berlaku di kalangan kita. Dasar pada hadis Rasulullah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Barra' bin Azib radhiyallahu anhu. Barra' bin Azib ni pun sama juga. Hadis Barra' bin Azib ni pun panjang. Cerita tentang bila kita nak meninggal dunia, mula nampak ni. Benda apa yang kita mula nampak? Mata-mata kita ini, hijab mata mula dibuka. Bila hijab mata mula dibuka, nampak terus malaikat-malaikat mula turun. Bila malaikat-malaikat mula turun tersebut, mereka mula datang. Datang di kalangan anak-anak Adam. Diri di hadapan muka kita. Mula dia kejar kita. Sama ada kita ni dalam keadaan apa saja pun, mereka akan mula sebut, wahai anak Adam, aku cari titik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar saja. Itulah bermulanya yang disebut dengan sakaratul maut yang akan mula dilalui oleh setiap anak Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terus. Rasulullah kata, "Inna sakaratun azim." Sakarat ini satu benda yang menggemparkan pada kamu. Terkejut kamu. Sebut saja sakarat, mula kamu masuk. Kamu mula malaikat ni mula masuk. Masuk dalam tubuh badan kita ni, mula masuk melalui mata kita. Kemudian terus junam, turun ke hujung kaki kita. Bila turun ke hujung kaki saja, start daripada hujung kaki, mula ditarik roh seorang anak Adam ini. Masuk saja roh ni, malaikat masuk saja, terus hujung kaki. Disebut dalam kitab, disebut orang mukmin, bila sebut saja wahai roh, sila keluar daripada jasad. Roh ni bercantum. Bercantum, dia mula sejuk di hujung kaki kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagaikan air yang dimetakkan dalam satu bekas. Di saat tersebut roh ni, roh orang mukmin mula ditarik. Ditarik daripada hujung kaki terlebih dahulu. Sakit di saat ini, Imam Ghazali rahimahullah sebut, kamu mula tarik hujung kaki, kamu rasa sakit habis tubuh badan kamu. Tak ada tempat yang kamu tak sakit. Ni orang mukmin. Orang mukmin ni sakit bagaimana sakitnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagaikan dilibas, ditengkuk kamu dengan
lebih kurang 100 libasan mata pedang pada tengkuk kami. Bila ditanya lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana saat sakit di saat ini ya Rasulullah? Rasulullah kata, Rasulullah, sakit bagaikan kamu dicampak ke pohon yang berduri. Ke pohon yang berduri. Kemudian melekat tubuh dan kamu dengan pohon yang berduri tadi. Lalu digentak turun ke bawah. Bagaimana sakit saat itu? Ditanya lagi, sakit macam mana ya Rasulullah? Sakit bagaimana di saat itu ya Rasulullah? Bagaikan kulit kamu disiat. Disiat kulit kamu. Ditarik kulit kamu, dilapah sedemikian rupa. Kemudian ditarik di atas bara-bara api yang panas. Ditarik di atas kapas-kapas yang basah. Bun sah bun. Sakitnya Allah sajalah yang tahu. Sakit macam mana saat demikian? Ditanya, ni orang mukmin. Kalau kita tanya, kenapa orang mukmin sakit? Kenapa orang mukmin sakit? Jawabnya, Allah nak kafarah dosa-dosa dia. Sehinggakan dia mati dalam keadaan bersih. Tiada lagi dosa-dosa yang dihadapkan di hadapan Allah. Sakit sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mengetak bibir. Sakit tadi sampai Rasulullah keluar mulut Rasulullah sebut. Bila Rasulullah sakit ni, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbergerak dalam bekah air. Rasulullah cari bekah air. Saat tarik roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan Rasulullah bergerak cari bekah air, kemudian tarik di atas dahi Rasulullah. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu di atas dahi ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah, bantulah aku ya Allah dalam aku berhadapan dengan sakaratul maut ini ya Allah. Sakit Allah sajalah yang tahu. Sampai Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tak terbayang aku lebih ringan daripada Rasulullah lepas pada ini. Tak terbayang sakit ini. Bila mula ditarik daripada hujung kaki kita ni, tarik saja. Sakit itu bila tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakit di saat ini ya Rasulullah? Rasulullah jawab, tanyalah ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu. Macam mana rasa sakit ini? Kalian pernah lihatkan bagaimana ibu-ibu yang melahirkan zuriat? Isteri kita melahirkan zuriat. Saya tengok isteri saya melahirkan zuriat. Dia pegang tangan saya ni. Dia cium berulang kali. Cium. 2-3 kali cium. Sakit. Penuh tadai. Nampak urat-urat keluar ni. Nak menegan anak keluar. Rasulullah kata, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi kesakitan kematian, wahai ibu. Tarik ni, tarik daripada hujung kaki tu, sampai mengusur turun. Imam Ghazali kata sakit tu, sampai menginsut bibir kamu masuk ke dalam. Bibir ni mengetak masuk ke dalam. Lidah kamu ni, menginsut masuk ke dalam. Telinga ni, kamu boleh rasa dia mengecut masuk ke dalam. Ya, Imam Ghazali kata, sakitnya tak boleh nak sebut dengan bahasa. Tiada kata yang boleh sebut. Sehinggakan kamu nak sebut sakit, tak terkeluar rasa sakit. Sehinggakan kamu dengar, ha, 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 saja saat tersebut. Ni tarik ni. Bila tarik saja di hujung kaki, di saat inilah syaitan-syaitan berkerumun pada seseorang. Syaitan sebut, jangan risau, jangan risau. Tak mati lagi, tak mati lagi. Syaitan mula datang. Syaitan datang, syaitan sebut, jangan risau, kamu tak mati, kamu tak mati. Ruh kamu turun balik ni, terus kamu turun balik, katanya syaitan. Kamu jangan bimbang. Syaitan pujuk, jangan kamu taubat, jangan kamu taubat. Kita naik. Orang-orang mukmin ni, bila tahu saja sampai demikian, aku dah mula dah ni. Dia rasa dah, mudah-mudahan kita lah, kita harap demikian. Bila saja tarik saja sampai di pinggang, masuk kumpulan yang kedua, tarik sampai ke pinggang. Bila sampai ke pinggang saja, ditarik lagi masuk kumpulan yang ketiga, naik sampai di halkum. Lalu di saat ini mula kita sebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir kehidupan dia, dijamin masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak sebut la ilaha illallah ni tak mudah. Di saat mana roh kita sampai nak azan ke? Kita azan, kita berhenti lah kejap lagi. Sila, azan. Dah. Sikit lagi. Alhamdulillah.
Tuan-tuan, kita sambung sikit lagi terhadap perbincangan kita. Bila sebut saja tentang kematian ini, kita kena faham ada dua saja keadaan kematian itu berlaku. Sama ada kematian ini mati dalam keadaan mukmin, kita doa demikian, ataupun di kalangan kita mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min zalik, yang tak beriman pada Allah. Bila kita baca pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang mengenai kematian yang berlaku ini, lalu kita akan rasa mudah-mudahan kita jadi orang mukmin yang benar-benar tegar dan istiqamah dengan agama kita, supaya saat mana kita dekat nak kematian kita ni, kita boleh terjaga 2-3 perkara yang penting, supaya kita tak terlepas daripada 2-3 perkara. Perkara yang pertama kena jaga apa dia? Jaganya baik sangka kita dengan Allah, supaya bila kita dekat nak meninggal dunia ni, jangan rosak baik buruk sangka kita pada Allah. Jangan datang perasaan, kenapa aku mesti mati ya Allah? Kerana syaitan di saat itu akan cuba menyibukkan kita. Matilah kamu dalam keadaan tak beriman, matilah kamu dalam Yahudi, matilah datang sebelah kanan kita ni menyamar menjadi arwah ayah kita. Syaitan ni mula sebut, matilah kamu dalam Yahudi, matilah. Kemudian datang sebelah kiri kita pula sebut, matilah kamu dalam Kristian, sambil tunjuk buah dada ni pula, ni ibu kamu, ibu yang pernah menyusukan kamu, matilah kamu dalam Kristian, jangan mati dalam Islam. Pujuk dan pujuk, nak suruh rosak apa dia? Rosaknya keyakinan pada kita pada Allah. Ramai di kalangan kita mati akhirnya dalam keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila saat kamu mati ni bagaikan kamu lemas dalam laut, jatuh dalam laut. Bila orang jatuh dalam laut,
Ikut orang campak, apa saja kamu akan capai. Kamu akan pegang. Bila kamu terpegang yang dinamakan dengan pegangan yang sidak, meninggal dunia dalam keadaan sidak, yang ni yang menyebabkan sesat menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai di kalangan kita demikian. Di Malaysia ni dia tak sebut, matilah dalam Yahudi tak sebut. Kerana orang Malaysia ni tahu, Yahudi ni jahat dan sebagainya. Dan kita pun tak pernah dekat dengan Yahudi. Tapi di Malaysia ni, dia datang saja dekat kita, dia kata, syaitan akan sebut apa dia? Matilah dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam sekularis. Matilah dalam pahaman ini. Dan ramai orang kita sesat dan mati dalam keadaan sedemikian rupa. Yang ni kita tak boleh nak kawal ni. Satu di antara benda yang kita kena jaga, memahami bagaimana roh kita nak dicabut. Bila kita faham saja, start daripada hujung kaki ditarik sampai di lutut, tarik lagi sampai ke pinggang. Bila roh kita ditarik lagi sampai di halqum ni, sampai di halqum je, orang mukmin ni sebut terus La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila sampai La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, dalam hadis Rasulullah sebut, kalau kamu boleh sebut La ilaha illallah fi akhir umurihi, di akhir kehidupan kamu, dakhalal jannah, aku jamin kamu masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebut La ilaha illallah ni tak mudah. Kerana hidup kita dengan La ilaha illallah ataupun tidak. Kerana di waktu ini, dalam keadaan berkecamuk, bila sampai di halqum saja, bunyi satu benda yang macam benda yang patah. Kak, benda yang patah ni. Benda yang patah tu bunyi kak tersebut, roh ni mula naik. Naik sampai di halqum, naik saja sampai di halqum kita ni, kemudian terus roh ni keluar daripada jasad, daripada mata kita, melalui mata kita, terus disambut oleh malaikat-malaikat yang jubah warna putih, bau harum semerbak, kemudian bau semerbak wanginya, kata Rasulullah. Semua makhluk ni bau wangi tersebut, kecuali dua makhluk saja yang tak bau. Apa dia? Yang namakan dengan jin dan juga manusia. Yang ni yang tak bau. Yang lain tu tahu dah, ahli syurga dah dia ni, ahli syurga dah dia ni. Orang yang berada atas rumah ni, ahli syurga yang baru keluar daripada jasad seorang hamba ini sendiri. Roh yang tidak mukmin bila berdiri saja depan kita, sebut terus. Sebut, wahai anak Adam, aku cari sedikit air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar tu, sudah tidak ada daripada bibir kamu. Wahai roh, sila keluar daripada jasad. Sebut keluar ni, roh ni lari bertempiaran. Lagi dalam jasad kita ni, lagi ni, sampai nampak merah kemerahan di liang Roma ini sendiri. Nampak? Katanya Imam Qurtubi, kamu nampak dia tak nak keluar. Bila tak nak keluar, dia tarik. Pegang tu dia gentak. Ah, yang gentak ni sakit, yang tiada kata lagi yang mampu diucapkan lagi. Sakit, tarik ni. Tarik daripada hujung kaki ni, tarik naik sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, syaitan sebut, jangan takut, jangan takut. Kamu tak mati lagi, kamu tak mati lagi. Lambat lagi mati ni, roh ni boleh turun lagi ni. Roh sedang turun lagi. Tarik lagi, naik lagi sampai di pinggang. Bila naik lagi sampai di pinggang, syaitan sebut lagi, jangan mengucap, jangan kamu sebut La ilaha illallah, jangan kamu taubat. Naik lagi. Bila sampai di halqum, bau perasan, Allah, aku kena mati lah, dia sebut. Bila sebut Allah, aku kena mati tu, dia sebut terus, ini tu betul an, aku taubat sekarang, ya Allah, aku taubat. Sebut aku taubat tu, Allah jawab terus, walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Waktu mana sampai di halqum ni, terus sebut, mereka sebut terus, tak ada dah taubat untuk kamu. Bila kamu hidup dalam keadaan buat maksiat pada Allah, kamu dalam keadaan tak bersedia menghadap depan Allah, sekarang baru kamu nak taubat. Walaisati taubah, tidak dianggap lagi taubat pada kamu, hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika mana roh sampai di kalangan di halqum, di kalangan kamu, baru kamu sebut, ini tu betul an, sekarang aku taubat dah. Malaikat-malaikat mula sebut, kalla idza balagatit taraq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Ditanya terus, waktu mana sampai di halqum ni, malaikat tanya terus, wa qila man raq, siapa lagi yang boleh pulangkan balik roh kamu turun ke bawah? Tadi syaitan tadi sedang sebut, syaitan sebut, jangan bimbang, jangan bimbang, roh turun, roh turun balik ni, roh turun. Mereka tanya balik, waqila man ra, siapa yang boleh pulangkan sekarang? Wa dhanna annahu al-firaq,
Kita pun rasa dia dah. Wazanna annahul firaq. Waktu waltafatissa kubissa. Waktu tu masing-masing terbeliak mata. Allah Allah. Tengok malaikat. Sebut tengok pada malaikat. Malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak malaikat? Tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi. Jangan bagi mati lagi malaikat. Fa asaddaqa, aku nak bersedekah di jalan Allah. Wa akun minas salihin, dan aku nak menjadi hamba Allah yang saleh, wahai malaikat. Bila sebut saja gitu roh ni, kak, satu benda yang macam benda yang patah begitu kita dengar, patah di tengkuk kita ni, kak, keluar sebut. Keluar daripada biji mata kita ni, disambut oleh malaikat-malaikat penjaga langit yang dalam keadaan warna hitam, dalam keadaan mula balut, dalam kain warna hitam membusuk sebusuk-busuk ni. Seluruh makhluk ni tahu yang dia kalangan ahli neraka, kecuali dua saja makhluk yang tak bang, yang disebut dengan jin dan juga manusia saja. Mula kita melalui kematian. Itu baru bermula kematian. Jadi yang disebut dengan sakarat. Sakarat ni satu benda saat roh kita di hujung kaki sampai keluar daripada mata kita ni, itu dipanggil sakarat. Bila keluar saja daripada tubuh badan kita ni, keluar saja, baru berlaku kematian. Roh kita mula dinaikkan. Naikkan, dicantumkan dalam satu bekas. Sama ada orang mukmin, dia masuk dalam bekas yang berwarna wangi, wangi sungguh, bau dalam keadaan merbak, naik langit yang pertama. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh Fulan bin Fulan. Naik lagi langit yang kedua, dia tanya lagi, roh siapakah ini? Roh Fulan bin Fulan. Sebut, berbahagialah dia, berbahagialah dia. Lalu naik menghadap depan Allah. Sampai menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam syurga illiyin. Sebut syurga illiyin, roh ni turun terus, turun terus, berada di hujung kepala masing-masing. Mula nampak siapa datang nak menyembahyangkan jenazah kita. Kita boleh lihat siapa yang mula buka butang baju kita. Orang buka butang baju kita ni, kita sebut terus, perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi. Sakit mati tadi belum habis lagi. Orang mula buka butang baju kita ni, orang nak mandikan jenazah kita ni, kita sebut perlahan-perlahan, sakit bagaikan melecur seluruh tubuh badan di saat ini. Tak ada satu tempat pun. Sehinggakan Rasulullah kata, waktu mana mandikan jenazah, saya nak pesan pada pemandi-pemandi jenazah ni, perlahan-perlahan dalam mandikan orang yang meninggal dunia. Jangan buat macam nak masuk kereta, jangan. Jangan macam nak jiruh bunga, jangan. Mandikan jenazah ni, mandi dalam keadaan lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau boleh kamu jirus di atas telapak tangan kamu terlebih dahulu. Kemudian gejis-gejis air tersebut. Gejis-gejis. Kenapa? Kerana sakit ini Allah sajalah yang tahu. Dia bergerak sikit pun dia rasa sakit. Tak boleh nak sebut rasa sakit yang amat sangat. Mandi, kita boleh nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa di saat mana orang mula lap tubuh kita, keringkan jenazah kita. Kita boleh nampak gugurnya dosa-dosa kita dengan guguran air merjes tubuh badan kita. Kita boleh nampak keadaan bila orang usung jenazah kita, letak di atas kain kapan kita. Bila orang mula tutup kain kapan kita, kita boleh tengok siapa yang memakaikan pakaian untuk diri kita untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita boleh rasa orang mula usung jenazah kita, letak saja di atas kanda. Bila orang letak di atas kanda, kita boleh bilang berapa orang yang datang nak sembahyang jenazah kita di saat tersebut. Bila kita selesai saja, orang mula usung jenazah kita, kita sibuk tanya, nak ke mana ni, nak ke mana? Nak ke mana ni, nak ke mana? Bila orang usung saja jenazah kita ni, semua tak bergerak. Barang-barang dalam rumah tak bergerak. Tak bergerak semua. Semua angkat tangan. Selamat tinggal bos. Hari ni saya bukan milik bos lagi. Hari ni kita mula berpisah. Jenazah keluar saja daripada rumah, dalam keadaan menuju kepada yang disebut dengan liang lahat ni, kita mula nampak satu benda yang putih yang mengikut kita di hujung kanda kita. Besar je benda tersebut, mula bergerak sampai ke liang lahat untuk memulakan hidup di alam yang tiga yang disebut dengan alam barzah pula. Tak percaya, cuba mati tak percaya. Nak gambarkan tentang keadaan yang ni orang mukmin. Kalau orang yang tidak mukmin, bila keluar saja bau busuk ni, lalu disebut ni malaikat sambil-sambil bawa ni,
Sebut-sebut. Sebut ni. Celakalah bangsa lah. Hidup dalam keadaan jahat. Mati pun dalam keadaan jahat. Bila naik saja langit yang pertama. Lalu disebut oleh penjaga langit pertama. Siapa? Roh siapa ini? Roh Fulan bin Fulan. Sebut Roh Fulan bin Fulan. Lalu penjaga langit pertama kata, bangsa lah dia. Celakalah dia. Menyatang manakah yang hidup sebegini. Hidup dalam keadaan buat maksiat. Mati pun dalam keadaan diazab. Dalam keadaan kecelakaan padanya. Lalu dia naik langit yang kedua. Sampai mengadap depan Allah. Dilaknat. Mengadap depan Allah. Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Sebut saja neraka sijin, turun terus. Ruh kita ni berada di hujung kepala. Bila berada di hujung kepala ni, dan kita nampak siapa datang nak mandikan jenazah kita. Orang buka butang baju kita ni, kita sibuk tanya nak ke mana, nak ke mana. Nak buat apa ni, kamu nak buat apa? Orang tak peduli, orang mandikan jenazah kita. Selesai saja mandi jenazah kita kapan, kita kalut ni. Ni kenapa pula ni, kenapa pula ni? Na'udzubillah min zalik. Bawa ni usung. Bila usung jenazah kita sampai ke kubur, kita tengok, habis hidup aku. Tengok saja, turun saja. Jenazah mula turun saja. Ke liang lahat. Mula turun di liang lahat tersebut. Berlaku dah perkara yang pertama. Yang akan dilalui oleh setiap di kalangan kita. Turun jenazah saja. Berlaku himpitan kubur. Di kalangan umat manusia ini sendiri. Himpitan kubur tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat. Bila turun jenazah tu benda yang biasa-biasa saja, tidak. Kalau orang yang ada ilmu. Berdasar pada hadis Rasulullah. Bila turun saja jenazah tu. Turun dalam dia lahat tu. Tengah turun tu lepung-lepung terus dah. Belum lagi benda yang lain terjadi. Himpitan kubur. Bukan azab kubur. Himpitan kubur. Mula turun saja jenazah ni. Dalam kubur tu. Pum, kena terus dah. Bila kena ni. Lalu sahabat-sahabat tanya apa dia ya Rasulullah. Rasulullah kata himpitan kubur. Tidak ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az orang yang pertama terlepas himpitan kubur. Bila turun saja jenazah kita, himpitan kubur tu lepung sekali. Sa'ad bin Mu'az, waktu mana dia mula kena turun. Turun saja jenazah dia dalam kubur, kena himpitan kubur ni. Rasulullah kata, aku diperlihatkan macam mana Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur. Bila turun saja pum sekali menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu pun sebab apa? Sebab kencing sambil berdiri je. Sekali je Sa'ad bin Mu'az kencing sambil berdiri, tuan-tuan. Dalam satu riwayat kata, kerana kencing sambil berdiri tu dia kena himpitan kubur. Sekali je dia kena. Orang kita berapa kali kencing sambil berdiri, tuan-tuan? Kita bayang berapa lama. Berapa keadaan nampak ni? Di hujung kaki ni, diri dua orang melekat muka dan nakir. Warna hitam kebiru-biruan. Tengah saja, selesai saja orang dah letak dah jenazah kita. Hadap saja muka kita. Bau tanah depan muka kita. Bau tanah. Kita dengar suatu suara kat bawah ni. Bawah telinga kita, kita dengar terus. Nama datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat. Macam mana aku akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Kita mula dengar ni. Suara pertama kita dengar, suara ni, di bawah telinga ni, yang sedang memanggil kita. Aku dah lama dah panggil nama kamu. Semenjak kamu hidup, tanah ni sentiasa memanggil-manggil nama kamu. Manggil nama kamu. Kamu saja buat dalam keadaan leku. Bila orang mula kebumikan, turunkan tanah, bunyi tanah. Tam, 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 tanah. Tanah yang turun ni, mula sayup, sayup, sayup kubur kita ni. Di dalam keadaan sampai para lutut je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sampai parah lutut je orang kebumi jenazah kami. Datanglah melekat muka dan nakir. Warna hitam kebiru-biruan ini mula datang. Halau salat kita. Halau zakat kita. Halau haji kita. Halau sedekah kita. Halau zakat kita. Halau semua sekali. Kecuali satu yang ditahalau. Apa dia? Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh. Saya sering kali sebut demikian. Quran yang dibaca sebelum mana subuh. Ayah-ayah, mari datang sebelum subuh dekat masjid ni. Jangan duduk borak-borak baca WhatsApp saja, jangan. Jangan habiskan masa demikian. Ayah dan ibu, sebelum subuh saja datang ke masjid, duduk baca Quran. Innal Quran al-fajr kana mashhudan. Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh akan menjadi peguam bela pada kamu waktu mana kamu keseorangan di alam barzah. Yang lain kena halau. Quran tak boleh halau.
Quran ni bila tanya, kenapa tak, kenapa dengan kamu? Aku jadi peguam bela pada dia. Allah arahkan aku menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang setiap pertanyaan yang kamu tanya, kamu tanya pada pada aku, aku akan menjadi peguam bela pada dia menjawab bagi pihak Amri. Lalu mula kita tanya, ma rabbuka? Soalan yang pertama yang akan tanya, ma rabbuka? Bila sebut ma rabbuka, Rasulullah kata, mulut ni tengang. Buka mulut. Sahabat-sahabat tanya, buka macam kita buka sekarang ke ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, buka macam buka sekarang. Roh kamu mula dimasukkan dalam jasad kamu, di bahagian kepala kamu. Dalam satu riwayat kata, roh ni masuk dalam tu badan ni separuh daripada badan kamu. Kita rasa macam sekarang ke Rasulullah? Rasulullah kata rasa macam sekarang. Ditanya, ma rabbuka? Bila tanya ma rabbuka tu mulut nganga terus. Nganga mulut ni. Dia nak jawab. Kak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah waktu mana Rasulullah lalu satu kubur, kawasan kubur di kota Madinah. Rasulullah lalu tiba-tiba Rasulullah sebut hish. Rasulullah sebut tiga kali. Ya wailah. Rasulullah sebut. Celakalah. Sahabat terkejut. Sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kamu jawab ya celaka hish. Kenapa Rasulullah? Sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, tu orang dalam kubur tu, dia sedang ditanya tentang aku, dia tak boleh jawab tentang aku. Dia hidup di zaman aku. Dia hidup di saat mana aku hidup. Tiba-tiba dia tak boleh jawab tentang aku. Tidak kecelaka dalam hidup dia. Allahu Akbar. Kita ni bukan hidup zaman Rasulullah. Kita nak jawab tentang Rasulullah. Bila nganga mulut tu, tak tenganga mulut tersebut, nak jawab ni. Ya wailah. Tersebut tak boleh jawab. Kah, ulang balik. Ma rabbuka. Tanya lagi soalan yang kedua. Ma rabbuka. Tak boleh jawab lagi. Nganga mulut. Kah, nak jawab tu tak boleh. Ma rabbuka tak boleh jawab ni. Kemudian tanya lagi soalan. Ma rabbuka. Kali yang ketiga tanya. Ma rabbuka kali yang ketiga. Tak boleh jawab lagi. Pum terus. Kata Rasulullah. Rasulullah tunjuk. Jari ni dengan jari ni. Rah, Rasulullah sebut. Masuk tu hancur. Rup, 7 petala bumi. Ke dalam tanah ini. Mula diranakkan kami. Kemudian balik. Balik tanya. Wama nabiyuka. Wama. Tanya balik. Saya tak cadang nak bincang tentang malam pertama, malam kedua di alam barzah. Tapi memadai saya nak sebut pada tuan-tuan. Ada sesuatu yang penting yang kita kena faham. Dalam hidup kita ni tentang kematian. Macam mana kita nak mati dalam husnul khatimah? Yang pertama, jangan putuskan silaturahim. Jangan berkelahi sama-sama kita, jangan. Orang Islam ni tak layak berkelahi. Rasulullah sebut, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak masuk syurga siapa yang dia memutuskan silaturahim di kalangan mereka. Jangan mati tuan-tuan kalau tuan-tuan tak boleh, tuan-tuan memutuskan silaturahim. Kena kembalikan balik persaudaraan orang Islam ini. Jangan kita berkelahi sama-sama kita. Yang kedua, saya nak sebut, matilah di saat mana akidah kita betul kepada Allah. Akidah keyakinan kita. Jangan kita mati dalam keadaan yakin pada Islam separuh, kufur pada Islam separuh yang lain. Ramai di kalangan kita ni mati dalam keadaan akidah yang sesat. Keyakinan kita pada Islam, tak percaya pada Islam. Kita ni ramai orang kita ingat Islam ni sembahyang puasa je. Bila sebut tentang pendidikan, tak terima pendidikan Islam. Bila orang kita sebut tentang ekonomi, tak boleh terima ekonomi Islam. Cerita tentang mengenai politik, lagi tak boleh terima politik Islam. Pelik kita kan? Bila kita sebut Islam, terimalah Islam semua sekali. Jangan kita ambil separuh dan kita kufur yang separuh yang lain. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Apakah patut kamu beriman separuh pada kitab dan kamu kufur separuh yang lain pada kitab? Kita ni tak percaya pada Islam, tuan-tuan. Ramai orang kita tak yakin pun dengan Islam. Kita tanya, hantar anak tak menghafal Quran anak? Menghafal Quran, Ustaz. Anak saya nak kerja apa, dia sebut. Anak saya nak kerja apa? Pendidikan pun tak percaya pendidikan Islam. Sosial Islam pun kita tak percaya. Jangan mati, tuan-tuan. Dua, yang kedua saya nak sebut. Yang ketiga, matilah kita di saat mana
ibadah kita sempurna. Kat mana kesempurnaan ibadah? Yang saya nak sebut sikit pada tuan-tuan. Sempurnanya ibadah bila dalam hidup kita menjaga solat yang teratur. Di antara tanda kesempurnaan ibadah, bila solat kita sudah teratur dan tersusun. Solat kita ni biar jadi semakin lama semakin khusyuk. Semakin lama semakin khusyuk. Jangan semakin lama semakin khayal. Semakin lama semakin khayal. Rugi kita. Semayang-semayang tapi masuk neraka. Fawailul lil musallin. Neraka wail untuk orang semayang. Kenapa semayang? Alladhinahum an salatihim sahun. Terhadap semayang dia, dia main-main terhadap semayang dia. Sahun anis salat. Main terhadap solat dia. Jangan tuan-tuan. Dalam hidup kita ni, lagi lama lagi khusyuk. Lagi berusia solat kita, lagi berusia khusyuk kita. Semakin lama kita khusyuk. Yang ni tanda kejayaan dalam hidup. Kita ni tak lagi lama kita solat, lagi hanyut, lagi hanyut. Semahyang tu, angkat takbir Allahu Akbar. Bila mula angkat takbir Allahu Akbar, start daripada kita Allahu Akbar tu, terus masuk alam anda, keluar alam anda. Terus masuk giant, keluar giant. Mula kita merayang. Sedar-sedar bagi salam. Semahyang apa? Kamu semahyang apa yang jenis demikian? Semahyang ni mesti menjadi berkualiti. Lagi lama lagi nikmat. Lagi lama lagi nikmat. Benda apa yang menyebabkan semayang jadi khusyuk ini sendiri? Baca Quran dia boleh. Jangan tak boleh baca Quran. Saya sentiasa ulang di mana-mana. Di mana-mana tempat di kalangan kita. Kalau ada yang dengar ceramah malam ni tak boleh baca Quran, pastikan kalian tak boleh hati. Tuan-tuan, kalau tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan tuan-tuan tak mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati, dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Saya sebut kali yang kedua. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran. Quran boleh baca? Tak boleh baca. Kenapa kamu tak boleh baca? Malaikat tanya terus, kenapa kamu tak boleh baca? Tergagak-gagak, nak baca. Baca Fatihah pun salah. Baca Fatihah pun salah. Kamu sembahyang apa dalam hidup kamu? Bila Fatihah pun tak betul. Nak sebut alladzina an'amta alaihim, am dibaca. Alladzina an'amta alaihim, an'amta alaihim. Bukan am'amta alaihim. Orang kita salah lagi baca Fatihah. Baca Fatihah pun salah. Kamu sembahyang apa dalam hidup kamu? Sembahyang kamu tak boleh baca Quran. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, mereka tanya terus, Quran tak boleh baca? Tak boleh baca. Habis kamu buat apa atas dunia? Kamu buat apa di atas dunia? Tergagak-gagak, tak boleh baca. Allah bagi pada kamu umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kamu hidup. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Tak boleh, ya Allah. Kenapa tak boleh? Kamu buat apa di atas dunia? Sibuk, ya Allah. Sibuk apa di atas dunia? Sibuk tengok Stongkul lawan Triple H. Aku stongkulkan kau. Nak sebutnya sibuk. Quran kamu tak boleh baca? Tak boleh baca. WhatsApp. WhatsApp boleh dia sebut. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Lepung dalam kubur. Baca Quran pun tak boleh. Hafal? Hafal lagi tak boleh. Hafal Quran. Ayat sama je kita hafal. Orang kita kan. Surah yang sama je hafal. Inna a'tayna, inna anzalna. Mayang dengan orang rumah tu, kalau sampai dalin amin tu, orang rumah kat belakang kata terus, ni inna a'tayna. Kita pun baca, inna a'tayna kal kausar. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata, ayat tu lah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup. Banyakkan hafalan sikit. Dah boleh baca Quran, hafal. Bila kita boleh baca Al-Quran dan kita boleh hafal Quran, tolong tadabbur Al-Quran. Ni masjid ni dah lama dah ni. Sepatutnya berpuluh-puluh kali dah khatam Quran. Khatam tafsir Al-Quran. Selama mana usia ni, kalau boleh kita tulis, berapa kali dah khatam tafsir Al-Quran. Penduduk kawasan Kampung Razak Baginda kan? Kawasan ni nak Razak Baginda. Abu Bakar Baginda. Razak Baginda pula, silap. Ada seorang yang nama dia Razak Baginda ni. Nak sebutnya Abu Bakar Baginda ni. Orang penduduk kampung Abu Bakar Baginda ni, nak sebutnya gambaran, dia boleh dah khatam dah 30 juz Al-Quran. Belajar tafsir Al-Quran.
Bukan baca, belajar tafsir. Tiap-tiap hari Jumaat, sebelum daripada khutbah Jumaat, tafsir lah sikit. Kita boleh tafsir pun, datang tadah ramai-ramai. Malam-malam, datang tadah ramai-ramai. Nak habiskan 30 juzuk Al-Quran Karim. Biar kita mati, masuk dalam kubur, kita boleh jawab. Saya dah belajar, ya Allah. Kamu belajar dengan siapa? Saya belajar dengan ustaz sekian-sekian. Sepanjang saya hidup, 10 tahun, saya nak boleh habiskan tafsir Al-Quran Karim dalam hidup saya. Yang ni yang kita kena ada. Orang kita ni tak belajar tafsir Quran lah. Yang ramai caci maki para alim ulama. Orang kita bila tak belajar tafsir Al-Quran ni lah, tak kenal orang ni orang soleh ke orang ni orang yang soleh dalam hidup. Sepanjang dalam hidup dia, tak reti dia nak menghargai agama. Punca apa dia? Tak faham Quran. Bila tak faham Quran, kita mula dalam keadaan menjadi rosak. Dan rosak dalam masyarakat kita ni sendiri. Kemudian yang keempat, saya nak suruh jaga yang disebut dengan jaganya akhlak. Jaga akhlak sebelum daripada kita menghadap depan Allah. Jaga akhlak apa dia? Di antara akhlak yang kena jaga, jaga mulut. Jangan mati dalam keadaan mulut yang menyinggung hati orang lain. Jangan kita mati dalam keadaan hilang keredaan ibu bapa kita. Jaga akhlak. Orang perempuan, jangan meninggal dunia di saat mana kalian sedang mencaci maki suami kalian. Jangan mati dalam keadaan demikian. Hilang redha Allah untuk kalian. Kita anak orang lelaki, kamu jangan meninggal dunia dalam keadaan ibu dan ayah kamu tidak redha pada kamu. Bila mak ayah kita tak redha pada kita, habislah kita. Tak ada nilai dalam hidup. Hidup ini, ibu dan ayah mesti dijaga bagi orang lelaki. Ibu kita, ayah kita, ibu mertua kita dan ayah mertua kita. Sama je dalam Islam. Sama je. Jangan sibuk nak jaga mak ayah kita. Mak mertua kita tak jaga. Mak mertua kita, mak kita juga. Kita haram kahwin dengan dia sampai bila-bila. Haram mu'abbad. Bukan haram mu'akkad. Haram yang sampai bila-bila dengan mak mertua kita. Bila kita kahwin dengan isteri kita, kita tak boleh kahwin dah dengan mak mertua kita sampai bila-bila. Sama anda bercerai hidup, cerai mati. Katakanlah kahwin dengan isteri, lepas pada sebulan baru jumpa mak mertua. Tengok mak mertua lawa pula misalnya contoh. Berkenan dengan mak mertua. Boleh kahwin? Tak boleh kahwin. Kenapa? Kerana dia ibu kita. Ibu yang Allah jadikan dia sama taraf dengan kedudukan ibu kami. Nak suruh jaganya pada diri kita. Jaga mulut. Jangan berkasar. Bila kita berusia, banyakkan kita bercakap akhirat dibandingkan bercakap tentang dunia. Mulut ni jangan lagi bercakap tentang dunia. Tak usah ada cerita lah tentang cinta seminggu. Cinta dalam seminggu. Tak usah cerita lagi lah tentang mengenai cerita-cerita orang-orang muda. Sibuk tanya bola tu, pasukan mana menang? Pasukan ini menang. Dah, berceritalah tentang akhirat. Mulut kita ni cerita tentang akhirat. Zikir-zikir menjadi banyak supaya menjadi bekalan pada diri kita demikian. Empat, yang kelima, tolong sediakan anak-anak yang soleh. Anak-anak kita ni biar soleh. Ramai di kalangan kita yang tak terjaga yang ni. Bila meninggal dunia, tak dapat anak soleh. Kat mana kita nak anak soleh? Bila kita meninggal dunia, dia mandikan jenazah kita. Ni tanda anak yang soleh. Tanda anak yang soleh, bila kita meninggal dunia, dia kafankan jenazah kita. Dia usung jenazah kita. Dia bawa sampai ke liang lahat. Dia solatkan jenazah kita. Dia bawa sampai ke liang lahat. Kemudian di waktu mana sunyinya kubur kita, doa-doa anak yang soleh ini berkekalan untuk diri kita menghiasi kubur yang sunyi tadi. Anak yang soleh, biar sampai waktu mana dimandikan jenazah kita, anak-anak kita yang ribakan jenazah kita. Ni tak di kalangan kita. Anak kita tak berani pun. Bila meninggal dunia, ramai mana di kalangan kita ni, anak-anak swasta je mayat jenazah ayah dia kepada masjid dan surau. Kenapa tak boleh mandikan jenazah ayah? Kenapa tak boleh mandikan jenazah ibu? Jawab dia, dia jawab, tak berani ustaz. Kenapa tak berani? Malam ni, ibu saya jadi hantu kom-kom. Malam ni, ibu saya, ayah saya akan jadi hantu. Saya takut kena badi mayat. Tak berani dia. Padahal dia hantu yang paling besar. Dia. Kenapa jadi demikian? Kerana kita tak sediakan bekalan ini. Sediakan bekalan anak-anak kita. Bagi tahu ada anak kita, panggil anak-anak kita. Abah bakal menjadi jenazah suatu hari nanti. Umi akan menjadi jenazah.
Bila Umi meninggal dunia, Abi meninggal dunia, sebut pada anak kita, mandikan jenazah Abi nanti. Macam mana cara nak mandi? Riba jenazah ni. Letakkan jenazah silang. Kemudian pastikan dalam keadaan yang paling selesa. Kemudian yang bongsu tolong mandikan jenazah. Yang bongsu mandikan jenazah. Waktu mana mandi tersebut, baca doa. Sebut pada ayah, pada Allah. Ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah. Ayah kami sering kali memandikan kami dalam kegelapan malam, ya Allah. Hari ini, ya Allah, kami mula mandikan jenazah ayah kami pula, ya Allah. Kamu jadikanlah keampunan dosa kepada arwah ayah kami ini, ya Allah. Gugurkanlah dosa dia, ya Allah. Saat itu saat yang paling kita nak. Kita tak nak benda yang lain. Anak tak payah tunjuklah. Saya Datuk Seri ini, saya Datuk Seri. Saya Tan Seri. Tak payah. Tak bangga langsung di saat itu. Yang bangga di saat tersebut apa dia? Anak Abi, Umi. Ini doa untuk Abi. Ini doa untuk Umi. Allahumma filah. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosa ayah saya ini, ya Allah. Ayah ni, jenazah ni, dia nak yang ni je. Dia tak penting. Anak datanglah dengan kereta mewah macam mana sekalipun. Pangkat dia sebesar mana pun. Jabatan dia hebat mana pun. Tak ada kebanggaan. Yang dia nak satu je. Doa anak ini dimakbulkan di sisi Allah. Saya pernah cerita pada jemaah sekalian. Saya pergi ziarah satu kematian orang soleh meninggal dunia. Bila sampai saja, oh, anak orang soleh tadi, dia sebut apa dia, Ustaz? Arwah ayah dah pesan dah supaya kami mandikan. Ustaz boleh tak tolong lihat saja dan Ustaz tolong tengok saja. Saya kata boleh. Yang ni yang terbaik. Dia pun kata, jom Ustaz, Ustaz masuk. Kita masuk saja tempat mandi jenazah ni. Tengok anak-anak tu silang dah. Silang kaki, silang peha ni. Masing-masing silang, anak menantu ni silang. Anak bongsu tu ambil air. Sambil ambil air tu jirus air di atas kepala tubuh dan ayah ni. Ya Allah, waktu mana kami kecil dahulu, ya Allah, dalam kegelapan malam itu, ya Allah, ayah kami seringkali memandikan kami, ya Allah. Bangun dalam kesejukan pagi, ya Allah. Hari ini ayah kami diam saja di atas dukungan ini, ya Allah. Gugurkanlah dosa ayah kami, ya Allah, di saat mana kami mandikan jenazah ayah kami, ya Allah. Adik-beradik ni sebut amin, amin. Masing-masing mula sebut kenangan masing-masing. Ya Allah, waktu mana mandi, kami peluk ayah kami. Kami cium ayah kami. Basah kain dia, ya Allah. Ayah kami senyum saja mendukungkan kami dalam kesejukan pagi itu, ya Allah. Masing-masing cerita, hari ini ayah kami diam saja di atas dukungan ini, ya Allah. Siap saja mandi itu, ambil kain tuala tu lap tu badan ayah. Sambil lap tu sebut, ya Allah, dahulu, ya Allah, ayah kami peluk kami, ya Allah, dalam kegelapan malam itu, ya Allah. Dibawa kami dan didukung kami, diusung kami. Kami ketawa tersenyum riang, ya Allah. Hari ini ayah kami diam saja, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap arwah ayah kami ini, ya Allah. Anak ni baca doa. Kita dengar tu, ya Allah. Anak ni bila selesai saja usung, letak di atas kain kanda, di atas kain kapan ni sendiri. Siap ambil tu, tutup elok-elok. Pakaikan pakaian kain kapan tu elok-elok. Bila kapan elok-elok, sambil kapan tersebut, ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah kami pakaikan pakaian untuk kami, ya Allah. Kami buka, kami campak ke atas muka dia, ya Allah. Lalu kami berlari, ya Allah. Ayah kami kejar kami, ya Allah. Hari ini, ya Allah, ayah kami diam saja, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ayah kami itu, ya Allah. Anak ni baca doa. Anak ni baca doa. Siap saja kapan saja. Siap kapan jumpa dengan anak-anak. Ustaz, boleh tak saya yang jadi imam, Ustaz? Saya anak sulung. Arwah ayah saya minta saya jadi imam. Anak kata, terbaik. Anak sebut. Anak yang terbaik. Dia pun paling pada adik-adik dia. Adik-adik, hari ini kita akan pulangkan ayah kita menghadap dengan depan Allah. Jadikanlah saat ini saat yang terbaik pada kita. Dia baca, sebut pada adik-adik, amin. Amin, baca doa ni. Siap saja semayang. Orang ramai terkam nak usung. Kata tuan-tuan, bagilah peluang pada kami yang terakhir, tuan-tuan. Bagilah kami adik-beradik. Tolong usung. Kami nak usung. Kali yang terakhir, dukung ayah kami. Orang ramai lepas. Adik-beradik pun ambil itu. Sambil usung tu sebut, ya Allah, waktu mana kami kecil dahulu, kami besar di atas dukungan arwah ayah kami, ya Allah. Hari ini kami dukung pula arwah ayah kami. Dia diam saja di atas dukungan ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dosa kami yang kami lakukan pada arwah ayah kami. Doa anak yang salih. Doa anak yang salih memang tak tertolak.
sampai menghadap depan Allah. Bila dah buka tu, buka liang lahat tu, dah buka dah, muka dicium pula. Bila cium tu ambil tanah, genggam tanah, letak bawah pipi ayah ni. Sambil letak bawah pipi tu sebut, ya Allah, waktu mana kami kecil dahulu, ya Allah, ayah kami angkat dan usung kami, letak bantalnya, ya Allah. Lengannya menjadi bantal pada kami, ya Allah. Tidur di atas batak bantal itu, ya Allah. Anak ni baca doa, hari ni, ya Allah, jadikanlah kubur ini di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur ini di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Anak ni baca doa. Di waktu mana baca doa begini? Kita tak rasa yakin ke? Kalau kita menghadap depan Allah dalam keadaan sebegini, kita nak sangat. Daripada orang sibuk, duk sebut, betulkan bahagian kepala, betulkan kaki dan sebagainya. Anak-anak ni sibuk baca doa. Allahu Akbar. Jangan-jangan kita meninggal dunia, anak-anak kita swasta mayat kita, tuan-tuan. Swasta mayat ni ramai dah orang kena. Dan saya nak pesan pada orang-orang kawasan ini, supaya pastikan dalam hidup kita berbekal dengan bekalan ini. Empat. Yang kelima, saya nak sebut bekalan yang akhir. Banyakkan infak di jalan Allah. Sedekah jangan tinggal. Berterusan dan berterusan. Bersedekah di kalangan kita. Lagi berusia, lagi banyak infak. Lagi berusia, lagi banyak infak. Untuk di jalan Allah. Gunakan harta kita untuk manfaat akhirat. Tak ada guna kita simpan untuk dunia. Tak ada guna. Tuan-tuan lihat betapa ramai orang yang berkelahi adik-beradik kerana berebut harta pusaka. Kerana banyaknya harta pusaka yang menyebabkan kamu terganggu di alam barzah nanti. Supaya kita tak menjadi tetamu dengan kematian ini, pastikan di saat mana kita menghadap depan Allah, harta-harta kita telah kita infak di jalan Allah, gunakan untuk manfaat di akhirat nanti. Mudah-mudahan malam yang baik ini Allah jadikan kebaikan yang terusan, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Saya pohon kemaafan di atas ketelanjuran masa yang ditetapkan. Saya diminta bercakap sampai pukul 9 saja, tapi dah sampai 9:30 ini, setengah jam lewat daripada masa yang ditetapkan. Saya pohon kemaafan. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan dimasukkan di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh dalam hidup kita. Aku lakukan hadza, astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan, sebelum kita berdoa ni, belakang nanti ada buku yang baru saya keluarkan, baru saya tulis. Sebelum daripada ni saya pernah tulis Malam Pertama di Alam Barzah. Kemudian yang ni Teman di Barzah. Macam mana kita berada di alam kubur? Suasana di alam kubur. Hari-hari yang kita akan lalui di dalam kubur nanti. Buku ni merupakan di antara buku-buku yang memang dikejar lah. Maksudnya orang kita sibuk nak baca. Alhamdulillah saya tulis dalam bentuk santai saja. Nak suruh di kalangan kita faham tentang apa yang terdapat di sebalik kematian kita nanti, insyaAllah. Buku ni sesuai sangat kita baca sebelum daripada kita tidur, tuan-tuan. Baca sebelum tidur. Kerana orang kita kan dekat nak tidur baca WhatsApp. Nak tidur baca WhatsApp. Daripada sibuk baca WhatsApp, baca buku ni lebih baik daripada ini. Yang keduanya, buku yang kedua ni persiapan untuk kematian. Nota ajal bagi mukmin. Buku ni dikeluarkan oleh Karang Kraft. Sama juga masa, lebih kurang 2-3 hari je jarak masa dalam awal bawah ni. Dikeluarkan lagi buku Nota Ajal Mukmin. Macam mana kita nak bersiap dengan kematian? Apa benda yang kita perlu ada pada diri kita? Dan mudah-mudahan buku ini akan bantu pada kita lah dalam kita nak faham persiapan-persiapan hidup kita. Tuan-tuan yang biasa pergi nak ziarah orang sakit dan sebagainya, bawa buku-buku macam ni dah lebih baik. Orang yang sakit terbaring tu, kita ambil, kita hadiah pada dia. Saya nak hadiahkan buku ni, mudah-mudahan dia akan bawa manfaat pada kita masa-masa yang akan datang nanti. Yang keduanya, jemaah sekalian, saya sendiri sebenarnya sedang bina sekolah Ma'ah Tahfiz. Ada lebih kurang 5 buah sekolah di bawah saya. Pelajar ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar. Yang paling ramai di selatan Thailand, lebih kurang 400 lebih pelajar di selatan Thailand. Macam mana saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Bela lebah, lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni mereka ambil, mereka letak depan mereka, mereka sujud sembahyang doa pada Allah, bangun tahajud malam-malam. Setiap bulan saya perlu hantar dana pada mereka lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan untuk membiayai satu sekolah di selatan Thailand. Adapun di Shah Alam, di Langkawi, kemudian di Pahang dan di Kelantan ini, hampir 100,000 kos kita biayai anak-anak yatim dan orang miskin yang mereka asal daripada tak ada apa-apa, kita tanggung mereka belajar dan menghafal Quran ini sendiri.
Alhamdulillah, setakat ni ramai dah, lebih kurang dekat dengan 60 orang, 70 orang dah yang keluar dalam menghafal Al-Quran. Daripada tak reti baca langsung, sekarang ingat dalam kepala ni 30 juzuk Al-Quran Karim. Dan ada tahun lepas, ada dua orang anak yatim, anak yatim perempuan. Dianya anak yang ke-12 daripada 12 orang adik-beradik. Dia menghafal Al-Quran dalam masa setahun 2 bulan, ingat 30 juzuk Al-Quran Karim. Malam-malam duk menangis, doa pada Allah, doa pada Allah dan sebagainya. Kemudian doa, kita tanya kenapa? Doa untuk arwah ayah, supaya arwah ayah berada dalam syurga Jannatul Firdaus. Doa ni anak-anak demikian. Jadi macam mana saya bagi peluang pada orang yang nak infak, tolong pakat-pakat beli madu ni sendiri. Madu ni, bila kalian beli madu tersebut, dia akan bantu orang yang kena sihir. Saya suruh minum air madu. Minum air madu ni muntah, keluar benda yang pelik-pelik. Di Malaysia kita ni, sihir ni tak ada undang-undang. Tuan-tuan kena sihir, tuan-tuan pergi ke balai polis, tuan-tuan report pada polis. Tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Katanya polis, kerana di Malaysia tak ada undang-undang. Undang-undang ni tak ada. Jadi, sihir ni berlaku di kalangan masyarakat kita. Jadi macam mana cara? Minum air madu lah. Rasulullah suruh kita banyakkan minum air madu. Minum air madu dia batal ilmu-ilmu sihir yang ada dalam tuadan ini sendiri. Salah satu cara. Ataupun madu ni sendiri ada yang kena kencing manis teruk, dia buat amalan minum madu ni, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena penyakit dalam hidup dia ni, penyakit apa dia, batu karang. Saya pernah kena sekali batu karang. Saya minum madu, keluar batu karang ni sendiri. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Ni satu madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Bawa balik madu satu lagi, belakang parang lah dia orang ni. Madu ni, ibu-ibu ambil kacau dengan air suam, kemudian letak dalam peti ais, hidangkan pada keluarga. Dah sejuk, dah hidang pada keluarga. Rasulullah kata, kalau kamu inginkan rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, di dunia lagi, kamu minum air madu yang disejukkan. Kita akan rasa nikmat yang tak terkata. Allah bagi pada diri kita demikian. Mudah-mudahan ada sikit kat luar nanti, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq. Wa anta khairul fatihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami berkumpul dalam rumah kamu ini, ya Allah, mengharapkan keampunan dan keampunan terhadap kesilapan kami yang lalu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Berilah peluang dan kesempatan untuk kami bersiap sedia untuk menghadapi saat kematian nanti, ya Allah. Ya Allah, jangan kamu matikan kami dalam keadaan mengejut, ya Allah. Jangan kamu matikan kami dalam keadaan kami tidak bersedia, ya Allah. Matikanlah kami, ya Allah, di saat bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Ya Allah, di malam kami berkumpul ini, ya Allah, kami mohon pada kamu, ya Allah, agar dia jadikan doa-doa yang mustajab, ya Allah. Kami berkumpul pada malam ini, ya Allah, di saat mana ada di kalangan kami yang sedang menagih simpati kamu, ya Allah, agar disembuhkan penyakit yang dideritai dalam hidup mereka itu, ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, ada di kalangan kami, ya Allah, sedang memikul hutang piutang yang banyak, ya Allah. Kami mohon dengan kebaikan doa ini, ya Allah, menjadikan penyelesaian terhadap hutang piutang itu, ya Allah. Di saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, ada di kalangan kami menunggu saat menunggu jodoh-jodoh yang datang, ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang menunggu zuriat-zuriat yang datang, ya Allah. Kamu jangan jadikan hidup itu menjadi sunyi daripada kehidupan pasangan hidup mereka, ya Allah. Jangan kamu jadikan kehidupan kekeluargaan itu sunyi daripada hilai tawa anak-anak itu, ya Allah. Tambahkanlah zuriat yang baik pada setiap di kalangan kami yang menadah tangan doa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayat kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Di saat mana kami mula dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu tolong gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis tuadan kami itu, ya Allah. Di saat mana dikeringkan
Dikeringkan jasad kami nanti, ya Allah. Keringkanlah segala dosa-dosa yang kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Padamkanlah kesilapan kami yang lalu itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat mana kami mula dikapankan jenazah kami nanti, ya Allah. Kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah. Lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Di saat mana kami mula dipakaikan wangi-wangian, ya Allah. Wangikanlah amalan kami untuk dihadapkan di hadapan kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu, ya Allah. Di saat mana dimandikan, di saat mana disolatkan jenazah kami nanti, ya Allah. Kamu pilihlah anak kami yang paling soleh, ya Allah. Ia akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Anak-anak kami juga yang akan meletakkan kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Di kala mana sunyinya kubur kami nanti, ya Allah. Jangan kamu jadikan kesunyian kubur kami daripada doa-doa anak yang salih, ya Allah. Ya Allah, di malam-malam yang indah kami berada di alam barzah nanti, ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah. Yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini, ya Allah. Kerinduan itu datang lagi, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungannya, ya Allah. Rindu saat arwah ayah kami menyuap tangannya ke bibir kami, ya Allah. Rindu saat arwah ayah kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Rindu saat-saat kami membesar bersama dengannya, ya Allah. Rindu saat kami berpimpinan tangan untuk datang dan sujud pada kami, ya Allah. Sunyinya kami di saat ini, ya Allah. Daripada dakapan arwah ayah kami, ya Allah. Sesunyi kubur itu, ya Allah. Jadikanlah kubur arwah ayah kami, ya Allah. Di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, arwah ayah kami pernah melakukan kesilapan di dunia ini, ya Allah. Jadikanlah doa ini di antara doa anak yang saleh, ya Allah. Madamkan kesilapan yang pernah dilakukan oleh arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah. Dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Tak terkala mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah. Terimalah suratan amalan kami sulah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sulah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa kami, ya Allah. Padamkanlah kesilapan lalu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, senangkan kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga firdaus kamu, ya Allah. Bersama dengan para nabi, para awliya salihin, ya Allah. Bersama pasangan hidup kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Giran tetangga kami, ya Allah. Dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bersimpuh di sisi nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencium jari jemarinya, ya Allah. Mengucup dahinya, ya Allah. Memeluk tubuh badannya, ya Allah. Izinkan kepala ini meletakkan di atas diribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat wajah kamu dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kesilapan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Sehingga ibu kami terdiam lesu, ya Allah, dengan kata-kata kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami pernah mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami lalu itu, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan hidup kami pula seringkali diuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan tiada lagi rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan rumah tangga kami seringkali berantakan, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah. Sekeji mana pun kami, ya Allah. Sejahat mana pun kami, ya Allah. Segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah.
berilah peluang untuk kami kembali ke jalan kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin.